Laki-laki perempuan. Ya wis 8 berarti. Yo, lu baru 8. Emang silakan. Pak, ini Ibu Eti katanya meninggal di Taiwan ya, Pak. Itu bisa ceritakan sedikit enggak, Pak? Betul, tapi saya sebagai perwakilan keluarga secara kronologisnya enggak terlalu tahu. Versi ataupun menurut informasi dari yang bersangkutan sih menurut nabi saya yang kejadian PT meninggal karena jatuh katanya. Jatuh itu prosesnya sih seperti apa tuh, Pak? Jatuh jadinya katanya sih memandikan yang diurusnya apa sih namanya pati jomponya ya, ya. Gitu, dan jatuhnya itu katanya di bawah telentang gitu kan. Kejatuhan yang di ini ya, yang di baginya. Kepalanya juga katanya terbentur ya, Pak? Katanya sih iya. Terbentur apa tuh? Terbentur apa ya? Sekali lagi karena memang kita nggak tahu ya kan ya. Jadi mungkin ubin atau apalah. Gitu. Tapi alhamdulillah udah dipulangkan di sana. Udah dipulangkan dan alhamdulillah sekali lagi. Saya nggak tahu mesti ngomong apa ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang pasti hanya terima kasih ke semua pihak maupun instansi yang telah membantu proses kepulangan jenazah serta pengurusan lainnya. Tanpa mereka kami orang daerah nggak bisa apa-apa. Sampaikan saja nanti terima kasih ke siapa yang telah membantu. Berarti dapat santunan juga, Pak Ibu, Pak? Alhamdulillah secara pribadi mungkin ya istilahnya atau apa dari PT izin itu ada untuk nominasi yang nggak enak lah. Jadi kasih tahu berapa-berapanya kan. Jadi nanti yang pasti ada lah. Alhamdulillah ada. Pak, ini Ibu Eti meninggalkan siapa aja, Pak? Ibu Eti meninggalkan dua orang anak. Yang pertama laki-laki dan yang terakhir perempuan. Yang perempuan itu baru kelas 2 SD. Masih kecil. Jadi pendidikan masih jauh. Punya suami? Ibu Eti punya suami untuk saat ini. Dan suami yang kedua, yang pertama itu udah meninggal. Itu katanya shock banget ya, Pak, suaminya, Pak? Suami shock berat. Saya bilang shock berat karena memang pada saat jenazah datang di rumah duka itu ada, dia bisa melihat ke dalam, mengikuti proses yang ada. Pada saat peti dibuka, melihat wajahnya itu masih kuat. Setelah keluar rumah, pingsan terjatuh gitu kan. Tapi kondisinya sekarang udah stabil, Pak? Insya Allah stabil sekarang. Karena memang udah satu hari ya, udah ya. Dari semalam. Pemakamannya kapan, Pak? Tadi, kemarin pagi. Kemarin pagi? Kemarin pagi. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 9-an gitu.